kau sama pitu untuk seseorang itu bertaubat walaupun dia biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa minum arak, biasa buat dosa-dosa besar gotu goni gotu goni. Tu pun ada lagi dah. Yang ada dalam soalan-soalan ulama, orang dah tanya ulama. Katanya orang biasa syirik dulu tapi dalam ni dia sesah dah tu hapong dah lagi dosa dia. Ulama duk ada lagi sebut katanya insya-Allah kalau sekiranya dia sesah sungguh-sungguh dia duk syirik dulu tapi dalam ni yang ngaji dah yang reti dah. Harap mudah-mudahan Allah Taala apung dosa dia. Walaupun dah ada qiraat tu heraya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tak apung dosa orang yang syirik dengan dia. Tu tu ulama mari dak ayat lagi katanya kalau sekiranya orang tu dia buat syirik dengan dia tahu katanya benda tu syirik. Ha ni tak apung ni. Tak apung dosa orang tu. Tapi kalau sekiranya orang tu buat dengan tak tahu katanya hak tu syirik. Dia dah buat mari lama, mari dah baru tahu hilang. Oh, benda ni syirik weh. Kau tak tahu tak ngaji. Minta maaf kalau dia tahu tak ada buat dulu lagi. Ha ni, harap mudah-mudahan Allah Taala apung lagi dosa. Ha ni nak ayat katanya rahmatan lil alamin yang Allah Taala latih nabi sebagai seorang manusia yang terpilih. Nabi royak dah innallaha astafani. Allah Taala pilih aku gotu goni gotu daripada keturunan itu keturunan ni mari puh tubik dia tu Allah sebagai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون سورة الأنبياء آيات 107 sampai 109. Alhamdulillah ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah ayat ini saya dalam Quran Allah raya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah juga raya suruh Nabi i'la ataupun royak kepada orang ramai bahawa dia iaitu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Taala supaya manusia bertauhid, berakidah yang betul dan bertuhan kepada Tuhan yang satu. Patut tanya pula, adakah kamu semua hei manusia ingin mengikut ajari Allah dan ajariku? Jika kamu semua berpaling, tak mahu terima apa yang diwahyukan oleh Allah dan diajarkan olehku, maka aku beritahu kepada kamu bahawa kamu adalah kamu, aku adalah aku. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sama ada di dunia mahupun di akhirat adalah perkara itu tetap berlaku sama ada benda dekat ataupun benda jauh. Ini dengan sepitah lalu kita tengok ayat ni macam ni yang Allah Ta'ala firman.
Cuba kita tengok maksud dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah, alhamdulillah. Ayat ni rahmat yang dihantarkan Rasul kepada alam ni bukan hanya kepada umat Nabi sahaja, bahkan kepada semua umat, bahkan kepada semua tiap-tiap perkara yang ada di atas bumi ini, dan wallahu alam lah, boleh jadi kepada semua alam. Bapa tu boleh besar begitu mo Nabi dari ha latih dia jadi rasul, jadi nabi sebagai rahmat. Cuba kita tengok di dalam pimpinan Ar-Rahman nombor 1001. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia dunia akhirat, dan sesiapa yang kufur ingkar, celakalah dia dunia akhirat. Ini dengan syarat umumnya macam itulah. Tapi dengan syarat khusus, wallahu alam, Allah Ta'ala hatta Nabi ini adalah sebagai rahmat kepada manusia utama sekali. Lepas tu manusia mana tu? Manusia yang beriman. Orang yang beriman dengan teguh amalan dia dengan berterusan, dan semua di dalam hidup kehidupan dia adalah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ning hak khusus yang Allah Taala hatta Nabi sebagai rahmat. Nabi ini selalu berdoa kepada umat dia. Selalu berdoa kepada umat dia. Minta sokmo dengan Allah Subhanahu Wa Taala sia mandai kepada umat. Nak jadi umat ni maju, hidup baik dunia akhirat dan sebagainya. Nabi lebih mengutamu umat lebih daripada keluarga dia sendiri lagi. Jangan kita nak tengok Nabi ni hai kuam samkan lebih daripada umat. Walaupun keluarga dia, isteri dia ramai, waris-waris dia memang ramai, tu pun Nabi hai kuam samkan juga. Tapi nak ayat katanya lebih mengutamu, maknanya lebih hai kuam samkan kepada umat. Terutamanya mula di zaman sahabat, zaman Nabi lah. Nabi tarik sikit-sikit-sikit-sikit, didik-didik-didik-didik sehingga mereka menjadi satu generasi yang gemilang. Satu generasi yang terpuji yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Alhamdulillah. Mari siapakah kita hari ini pun duk guna payung rahmatan lil alamin yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi, siapakah hari ini dan kita harap sampai ke hari kiamat. Masya Allah. Nabi ni tidak putus-putus orang sebut. Setiap detik je dek jale tek 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 tek, orang dek selawat sokmo kepada dia. Dek sebut sokmo nama dia di dalam semaya dan luar semaya. Ajari-ajari dia semua. Orang dek sapa sokmo, dek royak sokmo. Sama ada ajari dia melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah janji, wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkatkan engkau, nama engkau hai Muhammad sebagai sebutan yang selalunya disebut oleh manusia dan jin. Sebab tu kita ambil daripada ayat ni lah. Rahmatan lil alamin, hati kita juga kena jadi rahmatan. Sebagai rahmat. Rahmat-rahmat maknanya kesiablah. Kesiablah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sekalian manusia. Walaupun orang tu orang menetek kita sekalipun, orang tak cok dengan kita sekalipun, tapi kita tak jangan hidup niat katanya kita nak berseteru dengan dia, nak balah dia dan sebagainya. Ini adalah orang yang hati rahmat. Apatah lagi
Orang hati rahmat, orang tak mai hot hiam. Tidak bengis. Tidak guna kekasaran. Boleh tak guna kasar di dalam Islam? Ada. Tapi itu pun adalah sebagai hak akhir sekali. Untuk kita guna kekasaran dan guna hukum. Bukan arti guna kekasaran. Guna hit lepon adalah saya yang sepatutnya. Sebab itulah kita ada gapa-gapa. Rahmat tu kita kena wujud di tinggi lebih daripada segala-gala. Dan dengan perkataan rahmat inilah yang Allah Ta'ala tanda di arash dia. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam sewaktu riwayat lagi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Artinya apa? Sesungguhnya rahmat aku lebih tinggi daripada kemarahan aku. Orang apabila boleh masuk di dalam syurga, orang itu duduk di dalam rahmat Allah. Sebab tu kita pun semua tiap-tiap orang kena jadi wati ahli syurga belakang ni. Sifat-sifat ahli syurga duduk pada kita masa kita duduk di atas dunia lagi. Bukan nanti nak mula di akhirat, bukan. Kena mula dalam hidup kita sejak daripada awal hidup sampai ke mati kita. Kita kena jadi bakal ahli syurga dan sifat-sifat orang yang nak duduk di dalam syurga macam ni, macam ni, macam ni. Masa dia duduk di atas muka dunia. Lepas tu tak ada lah jalan lain. Kena cari jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Ta'ala rayaknya, Nabi tu, tua prakop, samkan, yang duduk di keliling dia, iaitunya sahabat-sahabat. Yang tu herayak, ruhama'u bainahum. Mereka hormat menghormati di antara mereka. Ini adalah sifat ahli syurga. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tu masyarakat yang ada di zaman Nabi, iaitu yang sahabat ni banyaknya rokok, banyak sujud, artinya banyak semaya. Lepas tu cari keredaan Allah Ta'ala sama. Kecek hidup, makan, minum, berumuh, berumah tangga, bermasyarakat, semua tu dia panggil masyarakat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita ingin duk cita-cita nak tengok masyarakat, tak ada kira dah masyarakat kecil ke masyarakat besar, ambil daripada hak asal hak Nabi bina sahabat dulu, mari kita mari bina di zaman sekarang ni. Walaupun berlainan masa, berlainan tempat, tapi moleknya, alangkah baiknya kalau sekira orang pakat mari bina masyarakat Muhammad Rasulullah di atas muka bumi. Hak inilah yang kita harap daripada hak Allah Ta'ala royak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita berdoa mudah-mudahan rahmat yang dihantarkan Rasul kepada semua alam ni, bukan saja kepada manusia, bahkan kepada menata pokok kayu, alam sekitar dan semua tiap-tiap kala. Dan apatah lagi kita sebagai umat dia. Kita semua ni duk bawa kecik mudah-mudah ni, duk bawa moho Nabi, duk cok hak Nabi, cok hak tu heroyak dah, cok siap-siap dah. Gilah mana-mana kita ada pai, iaitunya pai umat Nabi Muhammad, hamba Allah kita ni. Lepas tu, apabila kita jumpa dengan orang yang pai supa juga dengan kita, orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, alangkah suka dan bahagia, gembiranya kita apabila kita boleh jumpa orang walaupun kita tak kenal dia, tapi pai kita tu pai supa dengan dia, logo supa, cap supa. Allah. Lepas tu nak pergi bawa logo tu dah, ni saya misal yang ni. Nak bawa logo tu juga sampai depan Nabi SAW di padang mahsyar sikit lagi. Yang Nabi ni sebagai tuan logo. Kita pun logo kita. Ha, ni. Nabi, saya supa dengan Nabi ni. Barulah kita akan termasuk di dalam bawah naungi rahmatan yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi di dalam Quran. Gamalah katanya kita ni walaupun beleh-beleh, tak rok-tak rok. Alhamdulillah, logo supa juga.
Kalau kecek mudah-mudah pergi scan. Nah, pergi scan. Tik. Yo, serupa lalu dah. Bila kita scan serupa, baik boleh masuk syurga lalu dah. Boleh duduk sekali dengan Nabi. Kita ni puak Nabi ni. Bukan puak kita dak, puak Nabi yang semua kena sebut. Tapi kita tak ada dak sebut. Kita puak Nabi belaka ni. Tapi hak sebenar, hak ni lah yang Allah Ta'ala bui kepada kita suatu keistimewaan yang lebih daripada segala-gala. Yang Allah Ta'ala royak ni dalam suratul An'am dan beberapa surah lagi. Kepayahan, kesusahan yang ada pada umat zaman-zaman dahulu, Allah Ta'ala loplang habis nak jadi mudah kepada umat Nabi Muhammad. Dalam hal syariah, dalam amal, dalam perbuatan gotu-gani. Alhamdulillah. Saya nak nisam saya sebagai contoh. Umat Nabi dulu, dia buat dosa, nak apung dosa tu kena mati. Kena apa? Kena bunuh diri barulah habis dosa. Kena kita pada zaman dulu ni, ingat Masya Allah. Kalau guna syariah dulu, buat dosa, kena terjun bukit. Kena kawai gu ni tikai, bunuh, we mati, barulah habis dosa. Habis kita lah ni. Tak ada tinggal salah habuk. Kalau dia nak apung dosa semua. Tapi Allah Ta'ala buka lagi. Buka semua pintu untuk seseorang itu bertaubat. Walaupun dia biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa minum arak, biasa buat dosa-dosa besar, gotu-gani. Tu pun ada lagi dah. Yang ada dalam soalan-soalan ulama, orang dia tanya ulama. Katanya orang biasa syirik dulu, tapi dalam ni dia sesah dah, tu hapong dah lagi dosa dia. Ulama ada lagi sebut, katanya insyaAllah, kalau sekiranya dia sesah sungguh-sungguh, dia duduk syirik dulu, tapi dalam ni yang ngaji dah, yang reti dah. Harap mudah-mudahan Allah Ta'ala hapong dosa dia. Walaupun dah ada Quran tu, hari raya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak apung dosa orang yang syirik dengan dia. Tu ulama mari duk wayak lagi katanya. Kalau sekiranya orang tu dia buat syirik dengan dia tahu katanya benda tu syirik. Ha ni tak apung ni. Tak apung dosa orang tu. Tapi kalau sekiranya orang tu buat dengan tak tahu katanya, hak tu syirik. Dia duk buat mari lama, mari dah baru tahu hilang. Oh, benda ni syirik weh. Kau tak tahu, tak ngaji. Minta maaf kalau dia tahu tak ada waktu dulu lagi. Ha ni, harap mudah-mudahan Allah Ta'ala apung lagi dosa. Ha ni nak ayat katanya, rahmatan lil alamin, yang Allah Ta'ala latih Nabi sebagai seorang manusia yang terpilih. Nabi royak dia, inna Allah hasbafani. Allah Ta'ala pilih aku, gotu, daripada keturunan tu, keturunan ni, mari, puh, tubik dia tu. Allah, sebagai geligor bagi sekalian alam. Itulah panjang tajuk ni, rahmatan lil alamin ni memang panjang tajuk. Wah. Insya-Allah kita dapat ambil faedah daripada ayat ni, lepas tu bubuh dia di dalam hati kita, hidup kita menjadi rahmat semua kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan ummah kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.